kalau kerajaan sekarang ini, saya rasa bukan satu rahsia umum bahawa prestasinya sangat sangat buruk, berada dalam keadaan yang tidak efisien dan macam-macam perkara yang ada. Kita kena work smart untuk memastikan bagaimana supaya seluruh daripada Besut sampai ke Kemaman dapat diuruskan. Cara mana? Cara setiap portfolio ada esko, kita ada esko, kita ada adun, kita ada jentera-jentera kerajaan yang kita manage sebagai menteri usaha. Negara kita ini tidak boleh bergerak melaju ke hadapan kalau kita membawa style yang lama, politik lama, termasuklah politik kata-mengata bergaduh-gaduh ni, negara kita ni tak ke mana. Buang dah politik lama, politik serang-menyerang ni, kerana ianya tidak dapat membina masyarakat kita. Akan the vicious cycle, kitaran jahat, orang ni naik, serang, orang ni naik. Lepas tu, dia tak akan selesai sampai bila-bila. Kita kena kena faham tentang tugas seorang ahli parlimen itu untuk membawa mesej di federal, di Dewan Rakyat. Menjadi seorang menteri besar dalam kes ini dengan mengetahui kedudukan keseluruhan daerah-daerah termasuk daerah Kemaman, ianya akan menjadi lebih mudah sebenarnya untuk membawa memperjuangkan apa jua keperluan di daerah Kemaman. Soal tamak tu memanglah mereka akan sebut begitu, tapi itu juga yang sedang berlaku di kalangan dalam parti rakan-rakan mereka. Dalam parti mereka pun ada yang begitu sebelum ini, menjadi menteri besar, menjadi ahli parlimen. Jadi, tapi oleh kerana pilihan raya, maka mereka buat ini sebagai satu isu. Pada malam pengumuman calon pada 16 hari bulan November, Timbalan Presiden PAS ada menyebut bahawa nama yang dihantar untuk dipertimbangkan oleh parti adalah ada seramai 5 orang calon, dan masing-masing ada kelebihan masing-masing, dan juga dimaklumkan selepas daripada itu dalam program ceramah beliau, dan juga disebut oleh Presiden PAS beberapa hari selepas daripada itu, ada tujuan-tujuan tertentu kenapa saya dibawa ke parlimen. Jadi ketujuan-tujuan tu kena go back to them and ask them lah, kena tanya mereka kembali lah. Susi Tuan Bahim ataupun Tuan Guru sendiri. Saya sebagai seorang parti, kamu ikut apa jua tugas yang diamanahkan. Ada satu soalan daripada seorang moderator, ada satu majlis semasa kempen baru ini, dia tanya saya. Soalan yang sama. Saya kata, boleh bertahan ke kerajaan yang sedia ada ini? Menjadi pembangkang dalam keadaan kerajaan yang sedia ada ini menjadi kerajaan. Sekiranya kerajaan sedia ada ini tidak dapat dipertahankan kerana prestasi yang yang ada pada kerajaan sekarang ini, saya rasa bukan satu rahsia umum bahawa prestasinya sangat sangat buruk, berada dalam keadaan yang tidak efisien dan macam-macam perkara yang ada. Jadi kalau timbul persoalan boleh bertahan ke tidak, kalau tak boleh bertahan bermakna orang lain akan jadi kerajaan. Jadi isu sama ada jadi pembakar tak pembakar itu, itu adalah dalam politik baru yang ada sekarang ni kita menyaksikan sejak daripada 2018 lagi. Pertukaran kerajaan itu boleh berlaku sekiranya sebuah kerajaan yang sedia ada itu gagal melaksanakan tanggungjawab dia, naik satu kerajaan yang lain. Saya rasa yang paling penting ialah kita kena work smart. Bagaimana untuk mengurus tadbir sesebuah negeri apabila saya hanya menjadi adun di Rurendang contohnya lah, tapi saya kena urus tadbir negeri. Jadi kita kena work smart untuk memastikan bagaimana supaya seluruh daripada Besut sampai ke Kemaman dapat diuruskan. Cara mana? Cara setiap portfolio ada esko, kita ada esko, kita ada adun, kita ada jentera-jentera kerajaan yang kita manage sebagai menteri usaha. Sama juga bila katalah selepas 2 bulan ini saya menjadi ahli parlimen
di Kuaman. Saya masih lagi seorang menteri besar. Dan dalam keadaan keempat-empat don di Kuaman itu daripada parti yang sama, daripada kerajaan, sudah tentu saya rasa memudahkan saya untuk work smart, untuk memastikan masalah-masalah rakyat itu dapat diselesaikan. Jadi ada channel-channel dia, ada cara-cara dia, mana yang tidak dapat diselesaikan, ada cara dia pula untuk seorang ahli parlimen untuk selesaikan. So it's not about the old politics 20 tahun dahulu di mana semua isu-isu nak diselesaikan oleh seorang wakil rakyat, seorang ahli parlimen atau seorang ahli undang-undang negeri. Kita boleh manage jentera-jentera kerajaan, boleh manage dan kalau dalam keadaan tertentu ini dapat diselesaikan, ianya akan dibawa oleh ahli parlimen atau ahli undang-undang negeri. Jadi this is a matter of how we manage kuasa-kuasa yang ada, pentadbiran yang ada untuk menyelesaikan masalah di bawah. Sebenarnya long term strategi kita kepada rakyat ialah kita nak buang dah politik lama, politik serang menyerang ni, kerana ianya tidak dapat membina masyarakat kita. Akan the vicious cycle, kita orang jahat, orang ini naik serang, orang ini naik, lepas tu dia tak akan selesai sampai bila-bila. Jadi PAS berpandangan as a long term strategi, dan this is right, the right thing to do. Ini adalah perkara yang lebih tepat untuk dilakukan, iaitu lebih banyak menjelaskan apa misi kami. Jadi itu beza dengan parti lawan lah. Bukan tak boleh kita nak serang, kita pun sebenarnya banyak dalam beg apa yang boleh kita nak serang, tapi kita hanya mengulangi the vicious cycle lah. Akhirnya yang menjadi kita puas hati serang, tapi rakyat di bawah ini akan, bila serang itu tentulah akan laku ketegangan, dan perkara ini tidak bagus untuk long term dalam negeri dan dalam negara kita. Politiking yang tidak sudah-sudah, yang ini yang saya kata politiking daripada pagi sampai ke malam ni, mungkin setengah orang melihat this is ideal, itu apa yang nak dibuat itu sangat ideal. Mungkin kita bertepuk sebelah tangan, kita je yang buat, parti lawan tak buat. Tapi kita percaya bahawa rakyat semakin celik, semakin pandai, semakin cerdik, mereka boleh menilai. Kerana akhirnya undi di tangan rakyat yang boleh menilai. Politik tahun 80-an, 70-an, 90-an, in fact tahun 2000 pun tidak sama dengan politik yang ada sekarang ini. Kita sudah menjadi kerajaan negeri, dan sebenarnya saya pun sudah lihat perancangan-perancangan yang dibuat untuk Kemaman dan seluruh daerah di negeri Terengganu. Tinggal lagi yang paling penting ialah bagaimana untuk kita leapfrog, kita pertingkatkan dengan agresif di Kemaman. Dan saya lihat bila kita lihat di kawasan industri, bila kita pertingkatkan industri yang akan masuk, kita perkasakan rail selepas pada ni, kargo dan sebagainya, port yang ada tu kita boleh kembangkan. Saya rasa insya-Allah ianya akan memberi kebaikan kepada rakyat di kawasan Kemaman ini.